It's game time. Oke, kembali lagi bersama saya di Kapten Yogi Digi TV Channel. Tentunya guys, oke, di video kali ini kita akan bahas klub selection yang akan muncul pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 di PES 2021 Mobile ini guys ya. Oke, jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe channel ini agar lebih baik lagi ke depannya guys. Oke, di sini ada beberapa pemain, yaitu kita akan bahas dua klub selection dulu di video kali ini. Di mana di sini adalah klub selection dari Atletico de Madrid, di mana ada Correa, Llorente, Joao Felix, dan nantinya kita akan bahas berapa max ratingnya nantinya, boy ya. Dan ini adalah klub selection dari Real Madrid, di mana di sini tentu saja ada Benzema, Courtois, Sergio Ramos, dan pemain-pemain lainnya. Oke, langsung saja kita bahas beberapa rating atau max rating dari klub selection Madrid dan Real Madrid ini. Oke, okay, let's go. Oke, berikut adalah max rating klub selection Senin 1 Maret 2021 di PES 2021 Mobile, di mana ada Joao Felix dengan max ratingnya nanti adalah 97, lalu ada Luis Suarez max ratingnya nanti adalah 96, lalu ada Felipe seorang center back jadi 95, lalu ada seorang Correa 95, seorang RMF. Dan berikutnya ada goalkeeper yaitu Oblak 95 max ratingnya. Dan berikutnya attacking midfielder Llorente 94. Dan berikutnya ada center back 93 Hermoso ya guys ya. Lalu ada seorang LMF 93 yaitu Carrasco. Dan berikutnya adalah max rating dari Real Madrid, di mana Karim Benzema ratingnya nanti adalah 97 guys ya, cukup tinggi. Lalu ada Hazard 96. Dan gelandang Jerman ini adalah 96 yaitu Toni Kroos. Lalu ada seorang El Capitano Sergio Ramos 96 ratingnya nantinya guys ya. Lalu ada Varane, seorang center back utama Real Madrid. Lalu kiper utama Real Madrid yaitu Thibaut Courtois. Dan lalu ada seorang gelandang muda yaitu Valverde 95 dan Lord Pasquez 91, seorang RWF. Mungkin itulah klub selection dari Madrid dan Real Madrid guys ya. Nanti kita akan bahas juga klub selection dua klub lagi. Oke, itulah video kita kali ini yang cukup singkat ini. Dan bagi kalian yang baru sini, kita like, share, dan subscribe channel ini agar lebih baik lagi ke depannya. Dan sampai jumpa lagi di PES 2021 Mobile berikutnya guys.